Ya, kita beralih ke informasi lainnya, pemirsa. Tiga pasangan bakal calon bupati dan wakil bupati Bandung periode 2021-2026 mendatangi kantor KPU Kabupaten Bandung di hari pertama pendaftaran untuk memberikan berkas pendaftaran mereka. Ketiga pasangan calon tersebut datang bersama para pimpinan partai politik pengusung dari masing-masing pasangan. Jumat siang atau hari pertama pendaftaran, kantor Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bandung didatangi tiga pasangan bakal calon bupati dan wakil bupati Kabupaten Bandung dari sejumlah partai yang sudah menetapkan diri untuk berkoalisi. Dadang Supriyatna dan Sahrul Gunawan yang diusung oleh koalisi partai PKB, Nasdem, Demokrat, dan PKS menjadi pasangan calon pertama yang menyambangi kantor KPU. Dengan disambut tarian tradisional Jaipong, keduanya melangkah yakin untuk menyerahkan berkas pendaftaran sesuai peraturan KPU Republik Indonesia. Tak lama berselang, pasangan yang diusung oleh partai PDI Perjuangan, PAN, dan PSI, yakni Yena Maksum dan mantan Kapten Persib Bandung Atep Rizal, turut hadir di kantor KPU untuk menyerahkan berkas pendaftarannya. Sementara itu, pasangan Nia Agustina Nasir, Usman Sayogi yang diusung oleh Partai Golkar, Gerindra, P3, dan Partai Bulan Bintang tiba di kantor KPU pada menit-menit akhir penutupan hari pertama pendaftaran. Dengan diantar oleh Ketua DPC Golkar Kabupaten Bandung, Dadang M. Nasir, yang juga merupakan Bupati Bandung sekaligus suami dari Nia, keduanya resmi mencalonkan diri di hadapan sejumlah pendukung dan awak media. Ketiga pasangan bakal calon bupati dan wakil bupati Bandung tersebut mengaku optimis dalam menjalani jalannya perhelatan pilkada serentak hingga waktu pencoblosan pada 9 Desember mendatang, terutama dengan kekuatan yang dimiliki koalisi partai politik pengusung masing-masing pasangan bakal calon. Sekarang banyak putra-putra daerah yang berani maju untuk tampil memimpin Kabupaten Bandung. Ini adalah harapan besar bagaimana tatanan kehidupan demokrasi di Kabupaten Bandung ini, ya, seluruh warga Kabupaten Bandung itu dijamin dalam konstitusi boleh dipilih dan memilih. Artinya siapapun boleh dipilih dan memilih dan punya hak semua untuk memimpin Kabupaten Bandung. Ini untuk membawa perubahan di Kabupaten Bandung. Ya harus terjadi perubahan. Apa yang ditawarkan konkret? Lalu desanya bisa menjadikan satu fokus. Apa namanya, keluasan hidayah. Agar nantinya seirama, sejalan untuk memajukan Kabupaten Bandung. Usai dilakukannya proses pendaftaran, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bandung akan melakukan verifikasi data para peserta pasangan bakal calon, serta melakukan penetapan dan pengundian nomor pada 24 September mendatang. Yuwana Kurniawan, Bandung TV.